Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman penonton dan subscriber semuanya dimanapun Anda berada. Pada pagi hari ini, hari Minggu tanggal 5 Februari tahun 2023, tepat jam 10.29 nih teman-teman. Nah, saya berada di loket PT Pangeran di Jalan Sisingamangaraja Medan teman-teman, tepat di depan SPBU ya. Nah, ini Bus Pangeran ini dia berasal dari Bukit Tinggi, loket atau kantor pusatnya. Ini rutenya ada ke Bukit Tinggi dari Medan, Payakumbuh, Batu Sangkar sama Padang Panjang. Nah, kalau mau pesan-pesan tiket bisa nih ke nomor ini, ke 0821-6172-8251 sama 0822-1004-3942. Ini alamatnya ya, kantor Jalan Sisingamangaraja KM 6,5 nomor 43 Medan, Terminal Amplas. Dan ini udah ada Bus Pangeran ya teman-teman, yang berkaroseri Laksana. Tampak belakangnya ya, rutenya dari Medan, Bukit Tinggi, itu ada tulisan Jakarta ya. Apa ini langsung atau bagaimana atau nyambung, Pak, ini kita tanya ya sama pengurusnya. Ini yang nomor 10. Coba kita lihat-lihat bodinya. Ini tampak dari depan bus saya teman-teman. Wah, ini jarang-jarang nih yang model begini nih Mercedes-Benz-nya. Free wifi kan tadi katanya wifi-nya nyala. Oh ya, ini untuk kalau naik dia ada seperti ini ya, mungkin tempat screen atau apa. Dan katanya ini mesinnya di depan, jadi di bawah sini mesinnya. Ini baru nyampe tadi ya dari Bukit Tinggi. Tipe mesinnya Mercedes-Benz 1623. Ini tampaknya dalamnya seperti ini. Wah, tampak setirnya teman-teman. Udah ada CCTV-nya juga yang arah ke pintu penumpang. Juga ada CCTV yang arah ke depan ini. Tinggal di papan dong. Jok nomor 1 dan 2 nya ada leg rest. Nah, di sini juga tersedia bantal dan selimut ya, karena baru sampai dia agak berserakan. Untuk bagasinya modelnya ada tutup. Nah, ini charger ada di sini juga, tersedia juga di sini ya tempat charger untuk HP-nya di sini, bisa juga di sini. Ya, USB port-nya. Untuk jumlah seat-nya 32 seat di belakang. Kita lihat. Cukup lebar ya seat-nya ya. Cuman karena lebar jadi gangnya ini agak sempit. Tapi enggak masalah itu karena kan sepanjang jalan duduk.
lihat sebelah kiri bus ini ada CCTV juga yang mengarah ke depan. Dan ini toiletnya sangat bersih, karena ini lagi mati mesinnya jadi lampunya nggak nyala. Ingat, khusus untuk buang air kecil saja. Nah, ini ada pintu juga di belakangnya dia, tapi ketutup. Ini tampak kalau ke depan ya teman-teman, seperti ini. Di sini ada TV. Oh ya, untuk colokan charger semua tersedia ya tiap jok. Nah, ini. Pandangannya atas duduk ya, untuk nomor 2 cukup lega nih. Asik. Kalau di jok yang agak ke belakang tuh misalnya nomor 78, lapang ya. Nah, ininya ya bisa. Sangat aman. Jok dari Rimba Kencana ya teman-teman. Sini ada tempat minuman, letakkan makanan juga. Walaupun baru sampai tapi masih harum ini. Itu ada Pemtop. Baru berangkat tuh tempatnya. Sini ada juga tempat dispenser parfum. Nah, yang unik ini nih, karena mesin di depan, dia tangganya tidak nyamping ini. Tempat untuk helper parfum gini, tapi bisa nyender ya. Nah, ini kok pandangan dari sini. Kita turun. Selamat pagi Pak, dengan Pak siapa Pak? Saya Pak Acun. Pak Acun. Pak, kalau untuk loket yang di Jalan Sisingamangaraja ini Pak? Iya. Tapi untuk pemberangkatannya jam berapa Pak? Kalau dari pemberangkatan dari loket jam 11.20 atau 11.30 paling lama. Paling lama tuh Pak ya? Iya. Iya ya Pak. Untuk rute busnya sendiri Pak? Oh, kalau rute busnya kita dari Medan via Toba, via Spirok atau Katakelar, via Danau Toba. Ya, via Toba kan? Iya, via Toba. Iya. Jadi kalau via Toba kita hanya dari Medan menuju Bukit Tinggi bisa dapat 18 jam atau maksimal 20 jam. Lebih cepat Pak ya? Lebih cepat yang rute rantau ya Pak. Nah, jadi kalau berangkat dia dari Medan jam 11 pagi, ya mudah-mudahan, salam mudah-mudahan jam 6:30 udah masuk Bukit Tinggi. Udah masuk Pak ya? Udah masuk Bukit Tinggi. Tapi situ ada tulisan dia sampai ke Payakumbuh, Batu Sangkar sama Padang Panjang Pak ya? Iya, nah, ya begitu sampai dia pagi Bukit Tinggi, antar sewa ke Payakumbuh. Iya. Balik Payakumbuh, terus Padang Batu Sangkar. Iya, iya, iya. Batu Sangkar, Padang Panjang, balik ke Pul. Agak putar ya? Iya. Nah, tapi kalau ada yang ke Padang, kita antar juga. Antar juga Pak ya? Iya, antar juga. Ini tidak masalah, untuk di Subang tidak ada masalah. Bisa diantar ya Pak, ke Padang ya? Biar dari penumpang tahu kan Pak, bisa ke Padang juga gitu kan, mana tahu. Oh iya, Pak. Iya ya Pak. Bahkan ini udah banyak yang buat tanggal 6, udah full PP. Tanggal 6? Tanggal 7, tanggal 9, dan
bahkan tanggal 25 pun tadi udah ada yang booking. Udah ada yang booking Pak ya? Iya. Iya Pak. Kalau ini sendiri kan yang seat 32 Pak? Iya, seat ini seat 32, kalau yang satu lagi seat 26. Oh, ada yang seat 26 Pak ya? 26, itu namanya tipe medium. Tipe medium? Iya. Berarti dalamnya lebih lega lagi Pak ya? Tetap kalau fasilitas tetap ada WiFi, ada WiFi nyala Pak, WiFi. Antal WiFi nyala gitu. WiFi nyala terus. Nyala ya, nyala. Nah, terus. WiFi ada, dispenser ada. Oh, ada dispenser. Ada pendingin ada juga. Oh, charger ada. HP pun ada. Ada di dalam bagasi atas sama di tempat bangku. Iya. Ada yang USB, ada yang colokan biasa ya, Pak. Iya, makanya tipe Legres ini dia 26 yang medium, kalau yang dua nolongnya 32, tapi enak, lapang, nyaman. Bahkan setiap penumpang yang baru masuk Medan, saya pertanyakan gimana Pak? Wah nyaman, enak, bagus. Iya, iya Pak. Pak, maksudnya yang medium itu lebih kecil dari ini busnya? Iya, lebih kecil dikit aja. Tapi Mercedes juga? Mercedes juga. Mercedes ya? Tetap semua Mercedes. Mercedes semua Mercedes ya Pak. Pak. Nanti kapan-kapan mengatau jumpa yang 28 itu ya kan, review. Boleh, kapan-kapan, mana ada rekan-rekan yang ini, atau tetangga, atau teman-teman yang melihat YouTube ini, ya bisa datang langsung ke pembelian tiketnya Jalan SM Raja, nomor ya, 43. Nomor 43, Pak. Nah, buka kapan? Dari jam 7 sampai jam 9 malam. Oh, sampai jam 9 malam? Nah, bahkan via online pun bisa, via transfer pun bisa. Via online di mana, Pak? Redbus. Oh, Redbus. Ada iya. Aplikasi? Iya, aplikasi Redbus. Redbus, buka. Ya. Ada, Pak, ya. Kalau via melalui loket, bisa via transfer atau jauh-jauh, pas berangkat lapor udah langsung naik. Iya Pak. Tapi situ Pak, dari Binjai juga katanya Pak, saya dengar. Keberangkatan dari awal dari Binjai. Dari Binjai ya? Dari Binjai. Terminal Binjai. Terminal Binjai, tau. Terminal Binjai tepak langsung tol, sampai Ambles. Oh, tol Ambles ya, nggak ada hitam ya? Nah, sampai kantor sini, masuk terminal udah langsung tol. Tetap masuk terminal dulu ya, Ambles ya? Iya Pak, langsung jos tol. Jalan tol lagi. Iya Pak. Lalu langsung ke Bing, siantar lah. Iya. Jalur. Cuma kalau enaknya naik Pangeran ini. Iya Pak. Dibandingkan lewat lintas timur, kemenangannya 6 jam. Selisih jam tunggunya. Bisa 6 jam ya. Lebih cepat. Kadang juga lintas timur ada kemacetan kan Pak? Waduh macet. Lebih padat. Jalan ya udah gak rata lagi. Iya, iya. Terus lewat Toba ini kan pemandangan bagus Pak. Wah, pemandangannya jalannya bagus, udaranya adem. Adem. Saya lihat. Udah bagus sekarang. Pegunungan ya kan Pak. Apalagi siapnya jalan tol untuk Parapat. Mudah-mudahan Pak. Parapat. Ya. Ini jarak tempuhnya bisa 16 jam lebih tinggi. Iya ya Pak ya. Misalnya nih Pak, ada orang siantar atau dia di Parapat, di Porsea, bisa pesan ya. Kalau perwakilan kita semua ada di Tanjung Merawa. Ya awalnya dari Binjai, Medan, Amplas, Terminal, lanjut ke Tanjung Merawa, Tebing Tinggi depan Polsek, dan Siantar di depan kampus UIS, terakhir di Seborong-Borong. Seborong-Borong ya, ada semua perwakilan. Iya ya Pak. Nah, atau ada yang berminat silakan. Iya Seborong. Perwakilan masing-masing. Bisa juga tuh yang dari Seborong-Borong. Iya. Untuk angkot sendiri Pak, bisa ada itu ya Pak. Apa namanya Pak? Papan ongkosnya? Oh, ada katalog. Boleh silakan nanti. Oh, ini Pak ya? Ya, ada katalognya. Biar saya sorting aja Pak ya? Iya. Nah, ini teman-teman, untuk jadi ongkosnya sendiri. Harga resmi dari ini. Iya. Nah, ini teman-teman penonton bisa lihat sendiri ya? Iya. Dia dari Medan tujuan ya, Pak. Ke... ada yang ke Kota Nopan juga bisa Pak ya? Boleh, boleh. Yang penting via lintasnya bisa naik. Iya. Ke Kota Nopan, buat sama ongkosnya Pak ya? Kota Nopan, Muara Sebongi, iya, Mais, Rau, Panti, Lubuk Sekamping, Gending, iya. Padang Panjang. Iya. Terus Medan tujuan Payakumbu, sama Batu Sangkar, ongkosnya ada nambah 35.000 Pak ya, 325. Iya. Dari 295. Nah ini, tidak terlalu mahal nih ongkosnya teman-teman. Iya, sesuai dengan busnya, masih baru dan bagus. Tahun perakitan masih baru, tahun 2023. Tahun 2023 ini mobil baru. Iya ya. Januari. Tuh baru 2 trip jalan. Baru 2 trip ya. Mobil baru, terakhir baru untuk perusahaan Medan. Pak, berarti baru tanggal berapa Pak? Tanggal 1 mulai jalan.
1 Februari kemarin. Februari. Oh, baru Pak ya? Baru. Iya ya Pak. Ya, dan Pak, mobilnya pun baru. Mobil baru. Iya. Nah, mobil baru saya udah lihat tadi Pak. Oh, ini untuk susunan bangkunya Pak ya? Yang iya, ini buat seatnya. Seat 32. Yang seat 32 dia, nah, seperti ini. Ini keberangkatan buat hari Senin. Nah, nih. Bisa kalau mau nelpon ke nomor tadi bisa pesan kemari. Atau Bapak sebutkan lagi nomor teleponnya Pak. Nah. Ya silakan hubungin nomor 0822 20043942 HP dan WA. Ya, langsung ke Pak Acun. Pak Acun. Ya, langsung ke Pak Acun. Oke Pak. Ini saya akhirin dulu videonya Pak ya. Oke. Pak, ngomong-ngomong, hari ini ada berangkat Pak? Ini saya lihat ini baru sampai nih. Hari Senin berangkat tadi. Besok Senin. Iya, besok. Iya. Nah, besok sewanya udah menunggu STB semua. Iya ya Pak, ya Pak. Mungkin ini karena baru sampai. Baru sampai. Belum nggak takut mobilnya lagi. Iya. Iya baru sampai. Nah, kita menjaga kenyamanan juga kan. Iyalah Pak. Kesehatan sopir juga. Besok Pak ya, ada berangkat. Besok saya kok sempat kemari lah Pak lihat. Oke, siap. Makasih Pak Jun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam. Iya Pak. Mari Pak. Saya lihat dulu. Nah ini dia ya teman-teman, demikian video singkat dari saya mengenai loket bus Pangeran. Cuman sayangnya hari ini lagi gak ada yang berangkat ya, karena baru sampai. Dijadikan besok berangkatnya. Nah ini teman-teman kalau mau lihat di sekitar sini deh loketnya, kan ada SPBU.